Kementerian Agama atau Kemenag Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau kini lebih memfokuskan diri untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Melalui PTSP yang selama ini sudah berjalan baik, Kementerian Agama Batam berupaya memberikan kemudahan dan kebijakan terhadap permasalahan yang terjadi terkait kelengkapan administrasi masyarakat. Melalui pelayanan terpadu satu pintu atau PTSP yang selama ini sudah berjalan dengan baik, Kementerian Agama Kota Batam berupaya memberikan kemudahan dan kebijakan terkait kelengkapan administrasi masyarakat. Melalui rapat koordinasi pimpinan dengan tema moderasi beragama dan peningkatan kualitas pelayanan publik, program kerja kantor Kementerian Agama Kota Batam yang dipimpin oleh Zulkarnain Umar diharapkan akan semakin bersinergi dengan pemerintah Kota Batam. Wali Kota Batam Muhammad Rudi juga menyampaikan rasa terima kasihnya karena selama ini Kementerian Agama Batam sudah melaksanakan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Kementerian Agama dari provinsi sampai ke kota ini sudah lama berbenah diri sebetulnya atas kebijakan Pak Presiden Jokowi. Contoh Kota Batam, saya kira hari ini tidak kita dengar lagi orang mau nikah harus nunggu, buku nikah harus nunggu. Pas sudah nikah dia mau ke luar negeri misalnya, Pak buku nikah tak terbawa, nggak bisa nginep di hotel itu. Artinya pelayanannya sudah sempurna. Saya kira para kuannya akan menyampaikan mungkin apa kendala-kendala mereka di lapangan. Saya kendala itu nanti lah Pak Kanwilah yang bisa ngambil kebijakan. Kalau kami pemerintah Kota Batam mendukung saja. Dan semua bertujuan untuk memberikan rasa nyaman yang berimbas kepada kemajuan investasi dan percepatan pembangunan. Sedangkan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Riau, Mukhlis Sudin, mengatakan dengan perencanaan dan agenda yang manajemen di Kementerian Agama Kota Batam harus diterapkan pada kantor Kementerian Agama di seluruh Kepulauan Riau. Dan tembaga termasuk juga pelayanan terhadap masyarakat umum yang lainnya. Makanya kita bersyukur ya, alhamdulillah suatu keberkahan khusus Bapak Wali Kota bisa hadir. Hanya beliau sangat akomodatif dengan kondisi kehidupan umat yang sangat beragam di Kota Batam ini yang sangat heterogen. Berbagai macam hiruk pikuk, khususnya akan menenangkan seperti kata beliau tadi, tiada lain ini adalah agama. Jadi agama ini adalah sebagai sitir, sebagai merupakan suatu power khusus bagaimana Kota Batam ini menjadi baik, bagaimana Kota Batam bisa maju. Ini suatu keberkahan. Dari Batam, Kepulauan Riau, Andri Sofyan, Tribrata TV. Salam Tribrata.